Karena di tempat lain Yesus melakukan mujizat, kayaknya ini Tuhan. Halo? Besoknya Yesus makan dengan lahap. Ini manusia biasa kayak kita. Wong cara makannya sama dengan kita. Pemain MU enggak kenal tempat melawak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel di waktu Idul Adha ini, ya Allah. Dan terima kasih buat sahabat Tuan Filah yang sudah mensubscribe dan sudah menonton video kami. Semoga Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tidak ada fotonya, Tuhan yang tidak ada patungnya. Patungnya saja tidak ada, apalagi rambutnya. Nah, lalu bagaimana kalau ada Tuhan punya rambut? Ya, umatnya bisa saja ngata-ngatain Tuhannya itu gundul. Terbukti karena kemarin, pada video saya yang kemarin, Pendeta Manurung itu sempat ngata-ngatain Tuhannya sendiri itu dengan kata-kata gundulmu. Nah, mari kita simak sebentar ya sahabat. Pertanyaannya gini, perlu ndak Yesus itu waktu umur 5 tahun diajar oleh ibunya? Yesus, pulang sekolah ya, sini. 5 tambah 6 berapa? 15 mami, gundul kamu. Terngiang-ngiang memang di kepala saya ya tentang kata-kata Yesus gundulmu. Ini kayaknya pendeta profesor yang saraf otaknya kecepit di sum-sum tulang belakang. Karena Tuhannya sendiri dikatain gundulmu. Padahal itu di kitab mereka gak ada itu kata-kata seperti itu. Tidak ada Bunda Maria ngatain Tuhannya itu gundulmu, itu gak ada itu. Ini hanya karangannya pendeta Pangeran Manurung ini saja ya sahabat. Memang gak tahu ya kalau Tuhan ini, kalau seorang Tuhan ini dibuat humoran, itu memang bisa membuat si penghumornya ini menjadi beken. Si penghumornya ini juga menjadi gajinya berkali lipat. Si penghumornya ini juga bisa menjadi artis. Hanya dengan mentertawakan Tuhannya, hanya dengan menjadikan Tuhan itu objek sebagai bahan lawak-lawak. Ternyata memang bisa itu menopang hidup mereka gitu. Nah sahabat One Villa, kalau tidak percaya, saya akan hadirkan berikut ini adalah komedian stand up komedi di mana yang dibahas itu adalah Tuhannya ini. Dan itu lucu memang. Ketika dia sudah mulai menjadi stand up komedi, yang dibahas adalah Tuhannya, dia akhirnya beken dan terkenal sampai sekarang. Bahkan dia menjadi artis gitu. Nah mari kita simak videonya. Tapi aku senang jadi bagian dari kehidupan itu ya, karena mungkin ajaran kami juga yang ngajarin kasih gitu. Kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, kasihilah musuhmu seperti kamu ngasih diri sendiri gitu. Berat kali memang ajaran Tuhan ini memang. Tapi harus dijalankan. Makanya aku gak pernah, aku udah berdamai lah. Dibicandain kayak mana pun udah berdamai aku. Bahkan aku sekarang ketika ngelihat stiker-stiker Yesus di WhatsApp, udah ku ketawain. Karena memang lucu. Kalian pernah gak lihat stiker WhatsApp Yesus? Tapi bukan Yesus aja nih, Yesusnya itu berkegiatan gitu, paham? Yesusnya itu berkegiatan gitu, paham gak? Ada tuh, mungkin kalian pernah lihat di Twitter, ada juga pernah. Jadi ada stiker Yesus bungee jumping dari salibnya, ada gak? Pernah gak lihat? Dari salib dia gini loncat gitu. Di Alkitab tidak ditulis kakinya diikat, dipaku. Siapa nih yang masang tali ini, siapa? Lepas sendiri gitu kan. Masalahnya kan kalau bungee jumping balik lagi kan, loncat balik lagi, disalib lagi gitu. Stiker-stiker tuh memang. Ada lagi stiker Yesus. Ini di kantor kami berseliweran stiker ini. Karena suka bercanda emang. Jadi ada stiker Yesus jari tengah, tapi aku gak mau jari tengah. Jadi anggaplah ini jari tengah. Yesus gini, matanya melotot, tulisan di bawahnya Yesus tidak suka gitu. Jadi stiker itu akan terkirim kalau misalkan ada chat yang mancing emosi, langsung kirim itu, Yesus tidak suka gitu.
ada lagi apresiatif. Jadi gambar Yesus gini, sat, tulisan di bawahnya, mantap hambaku. ada nanti ku kirim bang, ada, mantap hambaku, ada gitu. Aduh, lucu-lucu kali. Lucu, dan kami udah nggak masalah. Nggak jadi juara. Nah, sahabat Tuanvilla, saya ngomong nggak ngecap ya. Jadi memang sudah terbiasa itu Tuhannya itu menjadi objek bahan tertawaan. Dan jangan-jangan ini si stand up komedian barusan ini adalah muridnya Pendeta Manurung ini, sahabat. Karena Pendeta Manurung ini juga orangnya lucu ketika dia mengajar mahasiswa di dalam kelasnya itu tadi. Nah, padahal ya, saya sendiri berharap Pendeta Manurung ini mendapatkan hidayah ya, karena memang apa yang diajarkan itu ya sebetulnya sesuai. Termasuk Pendeta Manurung ini, dia itu sadar kalau menyembah manusia itu di ajaran Yahudi itu adalah sebuah kekafiran. Bukan hanya di Islam saja yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau tidak menyembah Tuhan atau Sang Khalik, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, itu kafir sahabat, apalagi menyembah manusia. Nah, Pendeta Manurung itu paham itu. Mari kita dengarkan. Who is Jesus? Ya, ada di PowerPoint saya. Siapa Yesus yang Anda kenal? Wah, akhir-akhir ini kita banyak ditanya ya. Orang Kristen itu menyembah manusia. Yang dalam agama Yahudi itu disebut juga musyrik. Apa saudara? Musyrik, mentuhankan manusia atau mengalahkan manusia. Bagi orang Yahudi, ini adalah dosa yang tak terampuni juga. Nah, itu dia tahu ya, dia itu memang mungkin mempelajari agama Yahudi atau agama pendahulunya, Yudaisme. Dia tahu bahwa di keyahudian itu menyembah manusia itu adalah perbuatan syirik yang tidak akan diampuni sampai kapanpun itu. Itu sudah didengarkan para muridnya itu tadi. Entah muridnya, jangan-jangan juga semoga banyak yang mualaf ya mendengarkan ini. Karena memang itu pemaparan yang luar biasa dan ini mencerdaskan. Di bagian ini saja loh ya. Tetapi di bagian berikutnya ini, dia ini baru bernarasi lucu tentang Tuhannya. Narasi lucu lagi karena memang orangnya ini kopla. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah seperti manusia setengah Tuhan. Ya mirip-mirip Hercules lah ya, atau mirip-mirip Ultraman yang ada tombol on off-nya begitu ya. Nah, bagaimana si Pendeta Manurung ini menarasikan tentang Tuhannya yang kadang-kadang manusia, kadang-kadang menjadi Tuhan itu? Mari kita simak dan siap tertawa, sahabat. Lalu ada orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan tapi setengah Tuhan, makanya manusia setengah dewa. Kenapa? Karena Yesus kadang-kadang membuat mujizat yang sampai orang bingung. Bahkan murid-murid sendiri bingung siapakah gerangan orang ini. Ketika Yesus membuat orang 8.000 makan dengan 2 ikan 5 roti, murid-murid bingung siapakah gerangan orang ini. Ketika Yesus menghentikan badai, angin, topan, murid-murid aja bingung. Siapa tuare iki? Siapa saudara? Siapa arek iki? Ya, teks Alkitab kita mencatat itu. Waktu Yesus membangkitkan orang yang mati selama 3 hari, yang sudah bau busuk, orang-orang terkaget-kaget heran. Siapakah gerangan orang ini? Banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan banyak orang yang heran. Kenapa? Mereka merasa bahwa belum pernah ada nabi, belum pernah ada imam, belum pernah ada raja, belum pernah ada manusia yang pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang Nazaret ini. Sehingga orang menyimpulkan dia ini adalah Tuhan, tapi setengah Tuhan. Tuhan, tapi setengah Tuhan. Kenapa? Karena waktu Yesus tidur, dia ngorok. Ini manusia biasa kayak kita. Orang bego no. Butuh tidur. Ini bukan Tuhan. Halo. Di tempat lain Yesus melakukan mujizat, kayaknya ini Tuhan. Halo. Besoknya Yesus makan dengan lahap. Ini manusia biasa kayak kita. Cara makannya sama dengan kita.
makanan favoritnya sama dengan kita. Ini bukan Tuhan, ini manusia biasa. Waduh, besoknya Yesus melakukan mujizat yang besar lagi. Kemudian orang bertanya-tanya, kayaknya ini bukan manusia biasa ini. Kita revisi pernyataan kita kemarin. Ini Tuhan kayaknya ini. Atau paling tidak anak Allah yang sejati. Pak. Bu. Ibu. Bu. Ya. Besoknya Yesus pergi ke danau lalu dia mandi di sana. Murid-murid lihat, sama dengan kita. Ini manusia biasa. Udah bahagia fans MU. Menit akhir. Oh. Wah. Jadi murid-murid, Pak, 3,5 tahun bersama dengan Yesus 24 jam satu hari, mereka kebingungan, ini Yesus ini siapa toh? Guru kita ini siapa toh? Padahal langsung belajar dengan Yesus, melihat Yesus, bersentuhan dengan Yesus, tapi mereka sendiri bertanya-tanya. Bu, ibu belum kenal dia. Oh, murid-murid 3,5 tahun bersama dengan Yesus 24 jam satu hari aja mereka kebingungan. Kita yang gak pernah lihat wajahnya Yesus seperti apa, hidungnya Yesus seperti apa. Halo, coba saya tanya, apa makanan favorit Yesus? Ikan goreng. Nah, jadi dari pemaparan ini dia sendiri sudah menyampaikan bahwa muridnya dulu ketika sejaman dengan Yesus itu masih kebingungan Yesus ini sebetulnya siapa, itu muridnya. Nah, di narasi pendeta Manurung kemarin mengatakan bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan ketika 325 Masehi di Konsili Nicea. Itu artinya kenapa? Semenjak itulah Yesus menjadi Tuhan sampai sekarang dianggap Tuhan oleh penyembahnya ini. Sedangkan muridnya dulu itu masih kebingungan. Jadi mereka itu belum menganggap, belum eksklusif menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Pendeta Manurung sendiri loh yang mengatakan ini. Ya, sahabat Tuhan Villa, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan di konten kali ini. Semoga ini membawa pencerahan, semoga ini membawa hidayah kepada Anda yang sudah mendengarkan video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.